Pastinya ini kita turut bahagia buat kedua mempelai, khususnya orang tua atau Rasudiro. Dan ini kebetulan Ivan ini sudah lumayan lama ikut dengan saya. Dari sebelum saya jadi menteri, dia yang membantu saat kami bikin tim basket Rans dan juga tim sepak bola Rans. Jadi dia ini sosok lelaki yang tangguh dan hebat. Jadi ini Pak Tora dapat mantu yang bagus, dan juga Mbak Nabila juga. Alhamdulillah pacarnya juga udah sangat lama ya. Kalau nggak salah, udah 12 tahun, 10 tahun ya. Ya, itu menjadi orang udah nikah. Jadi hebat lah. Kita salut dengan perjalanan percintaannya Mas Ivan dan Mbak Nabila. Ini Mas Ivan sering cerita nggak sih ke Pak Dito? Apalagi kan beliau sangat dekat dengan Pak Dito. Ya, lumayan. Kita juga makanya apa nggak lama ini kita sempat juga mendorong segera diresmikan karena pacaran juga sudah lama, tapi nggak ada cocokannya sudah pasti. Suasana tadi berjalannya akad nikah seperti apa tadi ngelihatnya? Sangat kekeluargaan ya, dan Pak Sudiro juga pembawaannya sangat jenaka ya, lucu. Tadi sebelum mulai nanya dulu boleh bercanda atau enggak. Iya, sangat mau bahagia. Diminta sejak kapan jadi? Sejak lama banget. Saya sebenarnya apa kurang merasa pantas jadi saksi nikah. Ini baru pertama kali saya jadi saksi. Karena Mas Ivana maksa banget. Gimana ada menegangkan? Enggak sih, lebih kepada ini jadi lebih beban moral, jadi harus bertanggung jawab untuk menjaga mereka juga. Tapi ya kan udah selayaknya seperti adik saya sendiri. Mungkin tadi juga perihal mas kawin dan maharnya mungkin berapa tadi kalau boleh disebutkan? 25 gram kalau tidak salah. Saya tidak hafal. Mas Ivan mengucapkan ijab kabul. Bagus sekali apa namanya. Padahal Pak Mas Tora udah siapin kertas dipindahin ke depannya Ivan. Ivannya menatap Mas Tora dengan sangat tajam, keren, laki-laki. Ucapannya mungkin Mas Tito. Ya, sekali lagi ya selamat buat Ivan dan Nabila. Semoga menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera dan menjadi inspirasi pasangan muda lainnya. Karena Bila sama Ivan udah kenal dari bayinya ya, jadi senang banget ngelihat ponakan-ponakan kita udah pada nikah. Dan apalagi ini adalah anak temen yang pertama kali nikah. Jadi Gila sama Ivan cahin telur kita-kita. Tinggal yang lain aja ntar nyusul kali. Gitu. Aduh, keren banget ya, apalagi mereka dua-duanya ternyata senang olahraga. Dan gue gak tau apa Bila pura-pura senang olahraga ya. Tapi yang pasti Ivana kan senang olahraga, sering ketemu juga di event-event olahraga. Jadi, tapi sama tantenya Bila tukang olahraga tuh. Tukang sepeda sama tukang triathlon juga bareng sama kita. Tapi sama tantenya Bila, kalau ibu gak punya Bila mah malas olahraga. Mas, tadi mungkin melihat di dalam penuh dengan keharuan, apalagi ngelihat Mas Tora nih yang bisa dibilang baru melepas anak anak sulungnya. Iya. Kalau Tora sama Anggi memang ini ngelepas Bila itu saya yakin emosional banget ya. Karena perjalanan Bila ini tumbuh dewasa itu bukan perjalanan yang dialami sama Bila ini perjalanan yang mematangkan Bila sampai akhirnya jadi kakek sekarang. Tuh, gue rasa tadi apalagi pas
yang paling terharu sih justru pas akad nikahnya, pas pengucapan akad nikahnya, aduh sedih banget, bukan sedih, seneng gitu, seneng tapi kayak terharu gitu, gitu ya. Oke? Okay. Selamat untuk Ivan sama Bila, mudah-mudahan bisa awet terus lama-lamanya, dan kita semua omongan tantanya hanya bisa mendoakan. Kalian yang menjalani, good luck. Terima kasih, Om.